Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi di channel Arifin Rusmana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Tepatnya yaitu Curug Song. Curug Song adalah wisata air terjun cantik sekaligus wisata alam yang tepatnya berada di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Untuk tiket masuknya sendiri adalah sebesar Rp10.000 per orang. Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 5 sore. Dan waktu terbaik untuk berkunjung ke Curug Song adalah saat-saat menjelang musim hujan. Karena pada saat musim hujan, maka debit airnya cukup banyak, juga kondisi airnya yang cukup jernih. Untuk sampai ke area Curug Song, dari tempat parkiran motor maupun mobil, kita harus berjalan kaki kurang lebih 500 meter. Namun Anda jangan khawatir ya, karena akses ke lokasi sudah dibuat senyaman dan sebagus mungkin. Apalagi sepanjang jalan tersedia perpaduan suasana alam dan wahana rekreasi yang asik. Perjalanan menuju air terjun pun dijamin tidak membosankan. Apalagi di sini tersedia wahana wisata yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Sebut saja seperti spot foto, tempat istirahat, ragam wahana permainan yang siap dinikmati kapanpun. Bahkan di sini juga ada taman hewan, seperti rusa, kera, burung hias, dan istana kelinci. Selain itu, di objek wisata Curug Song ini juga tersedia wahana seru yang bisa Anda coba bersama keluarga maupun teman-teman Anda. Sebut saja misalnya sepeda air, flying fox, wahana outbound, ATV, bahkan sepeda gantung. Tapi tentunya ya, untuk wahana yang ini Anda perlu membeli tiket lagi ya. Nah, dengan keindahan alam dan berbagai fasilitas wahana yang telah disediakan, maka akan membuat perjalanan Anda semakin seru dan mengasyikkan, bukan? Bagi pengunjung yang hobi foto, tenang saja, karena di tempat ini telah disediakan banyak sekali spot foto yang menarik. Segarnya air Curug Song akan menjadi pelepas lelah setelah berjalan kaki. Pengunjung bisa bermain di aliran sungai yang sangat jernih ini ya. Namun tetap waspada, diingatkan agar para pengunjung tidak berenang terlalu dekat dengan jatuhnya air terjun. Karena menurut informasi, kedalaman kolamnya hingga mencapai 3 meter. Apalagi bagi Anda yang tidak pandai berenang, maka hal ini akan sangat membahayakan.
Dari background ornamen dan dekorasi yang kreatif, pemandangan alam yang beragam, hingga spot foto yang langsung menghadap ke air terjun. Sampai di sini dulu ya acara jalan-jalan kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda yang telah mampir di channel Arifin Rusmana ini. Dan bagi Anda yang ingin menjalin pertemanan dengan kami, silahkan untuk tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa pula ya untuk aktifkan tombol notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan mendapatkan video kami yang menarik selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.